Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, bro. Mursyid Utrid, channel Icah Kono Omah Kene. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, rezeki yang berkah, dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jadi, ceritanya di sore hari ini menjelang maghrib, saya mencari suasana baru, bro. Karena saya sudah lama nggak ke tempat ini. Ini di tempat sawah, hamparan sawah luas di belakang rumah saya. Saya sudah lama tidak nyure di sini. Itu di sini ada anak-anak biasanya buat main, buat nongkrong. Dan ini waktu menunjukkan 6:30 sore. Di sini itu masih kelihatan cerah, masih padang. Beda sama di kampung. Kalau di kampung 5:30 itu udah ini dah gelap gitu, bro. Dah peteng. Dan saya tadi ini baru pulang kerja, terus langsung ganti baju, pengen nyore di sini. Itu biar seger gitu, bro. Itu di sini nih, belakang rumah saya nih sekitar 200 meter dari rumah saya. Tadi saya jalan kaki saja. Itu, bro. Dan ngomong-ngomong juga mataharinya sudah tenggelam. Kalau tadi agak sore sedikit itu mataharinya masih kelihatan. Itu, bro. Matahari tenggelam masih kelihatan. Nah, ini ada beko juga di sini, karena di sini tuh mau rencananya mau dibikin bangun perumahan lagi, bro. Ini kah. Ini ada dibikin kayak got-got gitu. Dibikin kayak got-got. Karena di sini katanya mau dibikin perumahan klaster. Dan dulu awalnya ini sebenarnya ini dulu sawah. Sawah terus ya, karena di sini itu jarang ada hujan air. Terus dulu dibikin apa itu ditanemin mangga. Jadi semuanya ini sekelilingnya ditanemin mangga semua, ada ribuan lah, bro. Itu dan sekarang mangganya juga udah di cabutin semuanya karena mau dibikin perumahan. Dulu kalau misalnya sini dibikin kebun mangga sampai besar, lumayan, bro, agak adem. Nah, ini dicabutin lagi, diganti mau dibikin perumahan itu. Dan ini bekonya, ada om-omnya yang lagi nyuri di sini. Enak, bro. Nyuri di sini enak. Ada beko yang lagi diservis. Nah, ini udah di tata, apa udah diuruk-uruk nih, bro. Mau diuruk. Diuruk. Begitu, bro. Aduh. Dan rencananya juga pada malam hari ini aku mau cukur rambut, bro. Rambutku sedewe ya. Rambutku sudah panjang. Saya mau potong rambut ini malam ini nanti. Tuh. Anak-anak masih pada seneng, anak-anak begini, bro. Nah, di sini juga biasanya dibuat main layangan, ngadu layangan atau kontes layang-layang di sini. Nah, kebetulan sore hari ini tidak ada yang main layang-layang tuh. Enak, bro, rasanya. Saya coba duduk di sini, bro. Kemana lagi, bro? Ya, hiburannya di sini, di gini, bro. Saya tuh, kalau enggak jualan ya, nyari tempat-tempat yang enak begini, yang adem. Tapi sini kalau siang juga panas, bro. Kalau siang tuh juga panas sini.
Kalau ini sekarang ini karena udah setengah 6, mungkin sekarang udah setengah 6 lewat, jadi agak adem begitu. Dan ngomong-ngomong sedikit, saya mengucapkan terima kasih Mas Tova karena saya sudah di support di dalam kontennya. Saya di support untuk mengunjungi channel YouTube saya. Terima kasih Mas Tova dan teman-teman yang ada di Gunung Kidul. Ya begini keadaan suasana sore di sini, bro. Indah nggak ini? Dan langitnya sangat, terang. Langitnya sangat cerah sekali. Dan saya sendiri aja nih, tadinya mau ngajak anak atau ngajak tetangga lagi. Anak lagi mandi dan tetangga lagi habis jemput istrinya, jadi capek. Itu lagi jemput baru nyampe rumah. Kemungkinan gitu. Karena saya pulang kerja langsung ke sini. Pengen ngerasain waktu-waktu santai seperti ini loh, Lur. Di soalnya jarang saya juga, walaupun deket saya jarang tuh sore-sore begini di sini tuh jarang saya. Gitu. Karena saya sendiri aja. Ya kar sambil memperlihatkan ke jenengan semuanya nih di tempat saya suasananya klubnya seperti ini. Sembari kita menikmati udara segar dan mengasih tahu kepada jenengan semuanya. Intinya juga sambil ngonten, bro. Karena saya udah kadang kalau jam hari kerja gitu saya nggak ngonten. Ini mumpung saya pulang sore, saya sempetin untuk ngonten itu. Dan di sana itu ada empang, bro. Ada empang yang dulu pernah saya vlog di sana itu. Di sana itu ada empang tuh. Coba ke sana, bro, ya. Tapi empangnya kayaknya kering. Empangnya kering tuh kayaknya, bro. Di situ. Di sini udah kampung, bro. Udah perkampungan di sini. Ada rumah-rumah. Ada kos-kosan, kontrakan kayak gitu. Luas, Lur. Luas, Lur. Dan di sini bangunan ini nih sekolahan ini. Ini sekolahan SMK Negeri 1 Cikarang. Nah, bagi jenengan yang mau pengen sekolah negeri SMK di daerah Cikarang, di sini ini SMK Negeri 1 Cikarang. Oke, yuk langsung kita lihat empang yang kering. Kering apa tidak nih empangnya, gitu. Walah, yuk kering, bro. Nah tuh, walah, yuk kering tuh nih. Empangnya kering. Ini dulu saya juga pernah ngonten di sini, Lur. Kalau jenengan tahu lihat video saya yang sekitar hampir 1 tahunan lah. Itu saya ngonten di sini dan di situ ada warungnya Pak RT dari sana tuh. Beliau juga lagi duduk-duduk di sana itu warung. Itu warung Pak RT. Lelah. Ini biasanya kalau kayak gini ikan gabus itu banyak, bro, pada di ngumpul di air yang masih kayak gini. Kadang juga dia tuh masuk ke dalam tanah, ke dalam lumpur, walaupun kering kayak gini dia masih bisa hidup gitu. Masih sejuk ya, Lur. Masih sejuk di sini. Saya mau coba turun ke situ agak dalam ya, Lur.
Jadi agak dalam sini jalannya, ini kurang, nggak ada itunya. Takut juga ada ular, Mbak. Ya begini lor suasananya. Kita langsung balik aja karena udah mau azan maghrib. Mau azan maghrib, kita siap-siap untuk sholat maghrib. Tuh. Dan ini perumahan saya itu kelihatan dari sini. Ini perumahan saya, bro. Begitu, bro. Waktu saya di Cikarang sini, dan ini suasananya. Saya di Cikarang juga sudah sekitar 15 tahunan, bro. 15 tahunan saya merantau di sini. Alhamdulillah saya sudah punya rumah di sini, dan alhamdulillah juga sudah menjadi penduduk sini. Yang aslinya saya itu di Solo. Aslinya saya berasal dari Solo, Jawa Tengah. Dan saya merantau 15 tahun. Sekitar 15 tahun di sini. Alhamdulillah sudah diberi rumah dan diberi rezekinya ada di sini. Minta doanya lur ya semuanya. Semoga selalu lancar, sehat, dan kalian semua juga semoga lancar, sehat, rezekinya berkah, dan semuanya dimudahkan segala urusannya. Oke lur, mungkin cukup sekian konten saya pada sore hari ini. Semoga memberikan informasi atau manfaat atau menghibur siapa yang merasa terhibur atau mau support, silahkan di like, komen, dan subscribe di channel YouTube saya, Mursyid Utrid. Oke bro, cukup sekian konten saya pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumbnail.